Femla, saya ingin mengucapkan bahwa saya bodo amat. Ikut gua nyanyi. Kita tampilkan Lady Rocker kita Panera. Untuk apa? Untuk apa cinta tanpa pembuktian? Untuk apa status kita bertahankan bila sudah tak lagi cinta? HP gua ketinggalan lagi. Ngapain lu? Titi DJ macan tutu. Talkul. Cuk. Dari orok sampai sekarang masih aja perang. Gue sama dia tuh gak akan pernah ditemu. Never ever. Apa?
banyak yang like status gue di HP dia. Apaan sih? Kita lagi ngomong, dengerin dia malah sibuk sendiri ngajak selfie lagi. Abisnya gue bosan denger keributan lo sama si Andre. Sampai-sampai sekarang lo gak punya cowok. Hidup gue boring banget tau gak sih? Wah, siapa bilang hidup gue boring? Ya udah, makanya sekarang lo cari aja nih kenalan cowok di Wikipedia. Daripada mikirin Andre terus. Apaan sih lo lebay, lo gak lebay? Sih gak lebay, tapi lo yang kurang update. Duh, yuk. Ada yang mimpi dapat pangeran. Iya. Nggak taunya pangeran kodok. Wabat, wabat, wabat. Iya, dapat bapau. Apa? Bapau. Bapau? Iya, bapau. Berani-beraninya bilang gua bapau. Eh, emang lu nggak nyadar apa waktu kecil kalian mirip banget sama bapau? Enak aja, enggak. Iya, stop, stop. Hei, kalian ya. Pada berantem terus. Mendingan jadian aja. Jomblo kan? Jomblo kan? Sorry ya, gue gak level jadian sama orang kayak dia. Lo pikir gue mau sama lo? Mendingan gue jomblo seumur hidup. Emangnya ada cowok yang tahan sama lo? Gak ada. Gue doain lo jomblo forever. Lo aja sana. Apa? Apa? Makan nih bapak, makan. Makan nih, makan. Laki-laki kalian berdua bikin ribut. Iya pak? Iya kan berdua. Diam. Bapak sudah bosan menghukum kalian. Sekali lagi kalian berdua bikin ribut di kelas ini, saya akan lapor pada orang tua kalian. Jangan dong pak. Kita kan prank ya. Banget pak. Bapaknya enak banget. Iya sis. Iya ini badanku tuh dilencok semua gara-gara si Andre. Hah? Lu gimana sih? Kok lu gak nyuruh gue download love video? Lu tuh udah love video atau apa sih? Nyebelin kayak dia. Emangnya gak ada cowok lain apa di dunia ini? Kok dia hilang? Katanya mau main istana-istanaan. Andre? Andre? Kamu takut? Sama badut aja takut. Andre jahat, kamu sengaja nakutin aku. Dasar bapau. Enak aja, emang aku mirip bapau. Emang kamu mirip bapau, gak sadar? Kok kamu ngatain aku kayak bapau terus ya? Aku gak suka. Lagian kamu nakutin aku pakai topeng badut. Aku benci kamu. Aku lebih benci kamu. Aku 1000 kali benci sama kamu. Aku gak mau lagi temenan sama kamu. Dasar bapau. Dari dulu sampai sekarang tuh cowok kayaknya lebih banget deh nakutin gue. Bikin gue bete terus kan. Lo itu cuma sibuk ribut sama Andre. Sampai pacar aja gak punya. Mana ada cowok yang mau sama lo. Bapau jutek. Oke, gue bakal buktiin ke Andre kalau gue bisa nemuin cowok yang baik dan gak nyebelin kayak dia. Siapa tahu gue ketemu sama jodoh gue di Lovevidia. Kayaknya jangan pake nama asli gue deh. Siapa ya? Queen.
baik-baik aja nanti. Kok gak ada yang add gue ya? Lagian kenapa juga sih gue ikutin kata-katanya si Siska? Oh my gosh! Becky! Pas banget sama apa yang gue pikirin. Hai, thanks ya udah di approve. Jadi nama lo Queen? Iya, gue senang banget bisa kenalan sama lo. Apaan sih, kok kayaknya gue lebay banget deh. Iya, ternyata nama kita klik ya. Iya, gue juga gak nyangka nama kita bisa sama. Padahal gue baru join. Biar gue tebak, pasti lo cantiknya kayak Widadari. Baru lo tahu yang ngomong kayak gitu sama gue. Gue ngerasa nyambung ngomong sama lo, Queen. Jujur, ini kali pertama gue gabung sama Lovepedia. Dan gue nemuin aku lo, gue jadi penasaran deh. Sama, gue juga ngerasa nyambung sama lo. Padahal kita baru sama-sama join di sini kan. Good morning, my queen. Gimana tidurnya? Mimpi indah nggak? Ya, lumayan lah. Kalau kamu? Pastinya mimpin kamu dong. Biarpun kita belum pernah ketemu, tapi aku yakin Katy Perry aja kalah. Oh my gosh, sweet banget sih ini cowok. Ngapain lo senyum-senyum? Ih, siapa juga yang senyum sama lo? Paras game. Apaan paras game? Miri. Apa sih? Oh, Maduma. Apaan tuh Maduma? Apa pokoknya lo Maduma? Oh, ngebelin banget sih. Jadi lo kenalan sama cowok di Lovepedia? Kok mau cerita sama gue? Iya, ini makanya gue tuh juga mau cerita sama lo. Lo tau gak? Dia tuh baik banget. Terus dia juga romantis banget. So sweet, so sweet gitu. Kan, demen juga kan lo dan Lovepedia. Baru sekarang lo itu temen gue yang hits. Iya. Dan gue untungnya tuh dapet kenalan yang baik. Ya udah, makanya lo itu meet up. Apaan sih? Ya udah, makanya ketemuan aja. Gitu ya. Ya udah deh, gue chat dia kali ya. Hai. Hai juga. Lo tau gak perasaan gue sekarang gimana? Gue kepikiran lo terus. Gimana kalau kita meet up? Kelamaan lo. Sebenernya sih gue buat baik. Tuh.
dia ngajak ketemuan duluan. Udah, ya, udah. Jawab aja yes, jangan pakai mikir segala, cepetan. Ya udah, nanti sore kita ketemuan ya. Tempatnya biar gue kasih tahu nanti. Wake up, gak mungkin The King itu Harry One Direction, gak mungkin. Pas banget nih dia message. Gue pakai topi koboi ya. Sekarang gue udah di taman. Lo di mana? Pakai baju apa? Kata Siska gue gak boleh ngasih tahu gue pakai baju apa. Biar gue bisa lihat orangnya dulu. Gimana ya? Gue pakai baju motif buah cherry. Terus gue pakai jaket merah. Gue juga udah nyampe. Oh boy, mana ya? Hah? Itu orang pakai topi cowboy. Kok tahu kalau di opot? Teh, kemana? Mana cewek jaket merah baju motif ceri-ceri ya? King of Pop, gak mungkin. The King gak mungkin setua itu. Dia masih muda, terus ganteng. Apain itu cewek jutek di sini? Kalau ketemu dia pasti ribut nih. Bisa hancur dia rencana gue sama Queen. Mana ya? Kabur. Itu kan suaranya si Babau. Gak mungkin si Babau ada di sini. Ngapain juga? Di sini tempat yang pas buat ketemuan. Bagaimanapun dia, gue harus siap ketemu dia. Gue duduk di bangku taman ya. Lo di mana? Mela. Mela. Woi.
bangun. Sekian banyak cewek di dunia ini, kenapa harus cewek jutek itu lagi sih? Kenapa sih harus Andre? Kenapa? Cowok yang gue pengen banget jadi jodoh gue, the king, itu malah Andre. Cowok yang gue benci banget di dunia ini, kenapa? Kenapa? Pengen dia terus ya? Gue curhat sama lo, mau ngedekin gue? Cie, the king dan the queen. Cie, apa? Cie, the king and the queen. Sejak gue tahu lo itu Queen, gue jadi mau belajar terus, belajar jadi yang terbaik buat lo. Karena gue jatuh cinta sama lo. Lo mau gak jadi Queen gue? Apaan sih kok gue malah ngebayangin kayak gitu? Hai. Hai. Sorry. Sorry.
nggak sengaja. Kenapa lu bro? Dia tadi megangin kaki mulu. Gak, gua gak apa-apa. Bro, ini gua ada topeng badut buat lu ngerjain tuh Pamela. Sepi nih kelas, kalau lu gak ribut sama dia seharian. Lu kira lucu nakutin orang pakai beginian? Kenapa tuh Andre? Biasanya dia getol ngerjain Pamela. Andre ngebelain gue di depan teman-temannya. Pasti ada sesuatu di dalamnya. Pasti si Andre ngejailin gue. Apa? Gue dengar si Andre tadi izin pulang. Ini izin? Izin kenapa? Katanya sih dia sakit terus dijemput sama ibunya. Hah? Serius loh? Keren banget sih. Apaan sih? Gitu-gitu dia kan juga teman kita kali. Apa lu? Apa? Temen. Katanya musuh seumur hidup ya? Temen sama demen. Apaan sih? Temen sama demen. Iya Tante, duduk. Iya maaf ya Tan, soalnya aku sama Andre tuh. Iya Tante tahu, kalian musuhan cukup lama. Padahal kalian itu udah deket banget sejak lahir. Satu rumah sakit, tandemnya sebelahan, main waktu kecil sama-sama. Tapi udah gede malah musuhan. Tuh lihat, foto-foto kalian masih Tante pajang loh. Sebenarnya tuh aku juga gak mau musuhan Tan sama Andre. Tapi tuh ya, waktu kecil Andre tuh sering banget jalin aku. Terus bikin aku sakit hati Tan. Makanya aku tuh bersumpah, aku tuh gak mau temenan lagi sama dia. Gitu. Ya ampun, jadi itu alasannya. Tapi sekarang kamu udah gak marah lagi kan sama Andre? Oh iya Tan, katanya Andre sakit ya? Iya, kakinya luka. Coba deh, kamu tengokin. Andre gak mau makan mah, nanti aja. Mana mau sembuh kalau lo gak mau makan? Pamela, oh. Lo ngapain nih? Kok main ada di sini? Emang kenapa? Gue gak boleh ada di sini. Ya lo mau ngapain? Udah mangap. Hah? Mangap? Mangap? Enak kan, bapakku sukaan lo tuh. Udah makan aja cepetan.
Gue jadi inget apa? Dulu kita kecil ya, kita kan lagi sering banget kayak gini. Udah, kamu gak sedih lagi, makanya nih. Kamu baik banget kasih aku bapak. Iya, selain kamu, sekarang kamu udah gak sedih lagi kan? Pamela, gue baru sadar kalau ternyata lo romantis dari dulu. Apaan sih, biasa aja kali. Serius, gue suka makan bakpao. Tapi gue nggak suka kalau dipanggil gue bakpao. Iya, gue janji gue nggak bakal ngedekin lo bakpao lagi. Tapi lo juga harus janji sama gue, lo tuh nggak boleh nakut-nakutin gue sama topeng badut lo itu lagi, ya? Oke. Janji. Janji. Gue janji bakal main dengan lo. Lo tuh harusnya mentingin diri lo sendiri dulu, jangan sampai kayak gitu lagi tuh. Ya, kalau lo tanya mana yang lebih penting, hidup gue atau hidup lo? Gue baru sadar kalau hidup gue lebih penting. Eits, jangan marah dulu. Lo itu kan hidup gue. Apaan sih? Nyebelin dong, gak rese. Maafin gue ya. Gue gak tahu gara-gara gue kaki lo sampai kayak gitu. Maaf ya. Ini apa nih? Buka. Apa sih? Buka. Kenapa? Rasa gak? Iya, dik. Udah bar. Ya, ini bukan karena gue lebay. Tapi karena ada lo di sini. Serius. Pamela, itu obat hati gue. Obat hati? Iya, serius. Dan gue kangen sama lo. Gue gak bisa hidup tanpa lo. Masa sih? Gue juga gak bisa hidup tanpa lo. Tanpa lo itu kayak ambulans gak ada gitu. Yang gitu. Lo gak jadi kun gue? Jadi kun lo? Iya, jelas mau lo. Dan gue juga mau lo jadi king gue. Karena gue sempat denger sih waktu gue pingsan ada yang khawatir gitu sama gue. Bener kayak ketahuan deh. Iya kan? Akhirnya kita jadi ya, Nek. Wih. Ah. Ini. 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 Ini.
Andre, ih, kamu ngapain? Sapu lagi diambil. Kamu apaan sih? Permisi. Guys, semua guys. Perkenalkan, Kak. Gue The King. Dan ini Queen gue. Oke, guys. Karena hari ini hari kebahagiaan gue, dan untuk merayakan hari jadi gue sama Pamela, karena menyatunya cinta kita antara King dan Queen, maka kalian semua gratis makan di kantin hari ini sepuasnya. Ingat semua, jangan ada yang bayar. Dan kalian harus bilang terima kasih kepada My Queen Pamela, karena dia yang bayar semuanya. Ini dia nih cara pacaran Queen versus King. Jadi Rani juga suka sama saya. Sini kamu mau pergi dulu kalau kamu gak jemput. Han, gue lagi marahan ya sama Bella. Kalau aja gue bisa milih sama siapa gue jatuh cinta, mungkin gue gak akan. Banyak cewek di dunia ini, kenapa harus cewek jutek itu lagi sih? Kenapa sih harus Andre? Kenapa? Cowok yang gue pengen banget jadi jodoh gue, The King, itu malah Andre. Cowok yang gue benci banget di dunia ini, kenapa? Kenapa? Kok?
Gak boleh kan, Mbak? Fokus lupain The King. Oke, fokus. Lupain The Queen. Aku jadi pengen dia terus ya. Jodoh sama dia gak mungkin. Lo tuh kenapa sih? Gue curhat sama lo, lo malah ngedekin gue. Cie, The King dan The Queen. Cie, apa sih? Apa? Cie, Cie, The King and The Queen. Sejak gue tahu lo itu Queen, gue jadi mau belajar terus. Belajar jadi yang terbaik buat lo. Karena gue jatuh cinta sama lo. Lo mau gak jadi Queen gue? Apaan sih kok gue malah ngebayang kayak gitu? Hai. 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 Sorry. Sorry. Maaf kak, nggak sengaja. Kenapa lu bro? Dia tadi megangin kaki mulu. Gak, gua nggak apa-apa. Bro, ini lu ada topan badut buat lu ngerjain tuh Pamela. Sepi nih kelas, kalau lu nggak ribut sama dia seharian. Lu kira lucu nakutin orang pakai beginian? Kenapa tuh Andre? Biasanya dia gepal ngerjain Pamela. Andre ngebelain gue di depan teman-temannya. Pasti ada sesuatu di dalamnya. Pasti si Andre ngejailin gue. Apa? Saya Femla, saya ingin mengucapkan bahwa saya
Bodoh amat. Ikut gue nyanyi. Iya. Kita tampilkan Lady Rocker kita, Pamela. Untuk apa? Untuk apa cinta tanpa pembuktian? Untuk apa status kita bertahankan? Bila sudah tak lagi cinta. HP gue ketinggalan lagi. Ngapain lu? Titi DJ macam itu tuh. Talkul. Lu. Dari orok sampai sekarang masih aja perang. Gue sama dia tuh gak akan pernah jadi temen. Never ever. Hidup gue boring banget, tau gak sih? Mah, siapa bilang hidup gue boring? Ya udah, makanya sekarang lo cari aja nih kenalan cowok di Wikipedia. Daripada mikirin Andre terus. Apaan sih, lebay, lo gak lebay? Lo sih gak lebay, tapi lo yang kurang update. Duh, yep. Ada yang mimpi dapet pangeran. Iya, yeah. Gak taunya pangeran kok dong. Bapak, 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 Bapak,
berani-beraninya bilang gue bakal. Eh, emang lo gak nyadar apa untuk kecil kalian mirip banget sama bakal? Enak aja, kalian ya, pada berantem terus. Mending kalian jadian aja. Jomblo kan? Jomblo kan? Sorry ya, gue ngelepon jadian sama orang kayak dia. Lo pikir gue mau sama lo? Mendingan gue jomblo seumur hidup. Emangnya ada cowok yang tahan sama lo? Gak ada. Gue doain lo jomblo forever. Lo aja sana. Apa? Apa? Makan nih bakal, makan. Makan. Laki-laki kalian berdua bikin ribut. Diam. Bapak sudah bosan menghukum kalian. Sekali lagi kalian berdua bikin ribut di kelas ini, saya akan lapor pada orang tua kalian. Jangan dong Pak, jangan Pak. Banget, Pak. Iya, sis. Iya, ini. Badanku tuh dilencok semua gara-gara si Andre. Nyuruh gue download Lovevidia? Lo tuh betah Lovevidia atau apa sih? Kok malah dimatiin sih? Kenapa sih gue tuh harus ketemu cowok nyebelin kayak dia? Cowok lain apa di dunia ini? Kok dia hilang? Katanya mau main istana-istanaan. Andre? Andre? Kamu takut? Sama badut aja takut. Andre jahat, kamu sengaja nakutin aku. Dasar bapau. Enak aja, emang aku mirip bapau. Emang kamu mirip bapau, gak sadar? Kok kamu ngatain aku kayak bapau terus sih? Aku gak suka. Lagian kamu nakutin aku pakai topeng badut. Aku benci kamu. Aku lebih benci kamu. Aku 1000 kali benci sama kamu. Aku gak mau lagi temenan sama kamu. Dasar bapau. Dari dulu sampai sekarang, tuh cowok kayaknya lebih banget deh nakutin gue. Bikin gue bete terus kan? Kalau itu cuma sibuk ribut sama Andre. Sampai pacar aja gak punya. Mana ada cowok yang mau sama lo, bawel jutek. Oke, gue bakal buktiin ke Andre kalau gue bisa nemuin cowok yang baik dan gak nyebelin kayak dia. Siapa tahu gue ketemu sama jodoh gue di Lovevidia. Kayaknya jangan pakai nama asli gue deh. Siapa ya? Queen. Gue bakal buktiin kalau gue bakal dapet cowok yang baik. Lihat aja nanti. Kok gak ada yang add gue ya? Lagian kenapa juga sih gue ikutin kata-katanya si Siska? Oh my gosh! Bukti! Pas banget sama apa yang gue pikirin. Hai, thanks ya udah diapain. Jadi nama lo Queen? Iya. Gue senang banget bisa kenalan sama lo. Apaan sih, kok kayaknya gue lebay banget deh. Iya.
Ternyata nama kita klik ya. Iya, gue juga gak nyangka nama kita bisa sama. Padahal gue baru join. Biar gue tebak, pasti lo cantiknya kayak Widadari. Baru lo tahu yang ngomong kayak gitu sama gue. Gue ngerasa nyambung ngomong sama lo, Queen. Jujur, ini kali pertama gue gabung sama Lovepedia. Dan gue nemuin akun lo, gue jadi penasaran deh. Sama, gue juga ngerasa nyambung sama lo. Padahal kita baru sama-sama join di sini kan. Queen, gimana tidurnya? Mimpi indah gak? Ya lumayan lah. Kalau kamu? Pastinya mimpin kamu dong. Biarpun kita belum pernah ketemu, tapi aku yakin Katy Perry aja kalah. Oh my gosh, sweet banget sih cowok. Gue dengar si Andre tadi izin pulang. Ijin kenapa? Katanya sih dia sakit, terus dijemput sama ibunya. Hah? Serius loh? Keluar banget sih. Apaan sih? Gitu-gitu, dia kan juga teman kita kali. Apa? Temen? Bukannya katanya musuh seumur hidup ya? Temen sama teman. Apaan sih? Temen sama teman. Iya kan, Teh? Duduk. Iya, maaf ya, Tan. Soalnya aku sama Andre tuh... Iya, Tante tahu. Kalian musuhan cukup lama. Padahal kalian itu udah deket banget sejak lahir. Satu rumah sakit, ranjangnya sebelahan, main waktu kecil sama-sama. Tapi udah gede malah musuhan. Tuh, lihat. Foto-foto kalian masih Tante pajang loh. Sebenarnya tuh aku juga gak mau musuhan sama Andre. Tapi tuh ya, waktu kecil
kecil, Andre tuh sering banget jalin aku, terus bikin aku sakit hati, Tan. Makanya aku tuh bersumpah, aku tuh gak mau temenan lagi sama dia, gitu. Ya ampun, jadi itu alasannya. Tapi sekarang kamu udah gak marah lagi kan sama Andre? Oh iya, Tan. Katanya Andre sakit ya? Iya, kakinya luka. Coba deh, kamu tengokin. Andre gak mau makan, Ma. Nanti aja. Saya mau sembuh kalau gak mau makan. Oh, Mela. Oh. Ngapain? Kok mana di sini? Emang kenapa? Gue gak boleh ada di sini. Ya lu mau ngapain? Udah mangap. Hah? Mangap? Mangap? Nih. Enak kan, bapak kesukaan lo tuh. Udah makan lagi cepetan. Lu jadi inget. Apa? Dulu kita kecil deh. Kita kan harus sering banget kayak gini. Udah, kamu gak sedih lagi makannya nih. Kasih aku bapak. Iya, selain kamu, sekarang kamu udah gak sedih lagi kan? Pelan-pelan. Amela, gue baru sadar kalau ternyata lo romantis ya dari dulu. Apaan sih, biasa aja kali. Serius? Gue suka makan bakpao. Tapi gue gak suka kalau lu panggil gue bakpao. Iya, gue janji gue gak bakal ngedekin lu bakpao lagi. Tapi, lu juga harus janji sama gue. Lu tuh gak boleh nakut-nakutin gue sama topeng badut lo itu lagi, ya? Oke. Janji. Janji. Udah janji sama kamu, udah ingin minum terus. Lo tuh harusnya mentingin diri lo sendiri dulu. Jangan sampai kayak gitu lagi tuh. Ya, kalau lo tanya mana yang lebih penting, hidup gue atau hidup lo? Gue baru sadar kalau hidup gue lebih penting. Jangan marah dulu. Lo itu kan hidup gue. Apaan sih? Nyebelin dong, gak rese. Maafin gue ya. Gue gak tahu gara-gara gue kaki lo sampai kayak gitu. Maaf ya. Ini apa nih? Buka. Apa sih? Buka. Kenapa? Rasa enggak? Iya, dik. Duduk bareng. Ini bukan karena gue lebay. Tapi karena ada lo di sini. Serius. Pamela, itu obat hati gue. Obat hati? Iya, serius. Dan gue kangen sama lo. Gue gak bisa hidup tanpa lo. Masa sih? Gue juga gak bisa hidup tanpa lo. Tanpa lo itu kayak ambulan gak ada gitu. Nyung-nyung gitu. Senyum-senyum. Ih, siapa juga yang senyum sama lo? Saras game. Apaan Saras game? Miri. Apaan lo? Oh, Maduma. Apaan tuh Maduma? Apa pokoknya lo Maduma. Oh, beli banget sih. Jadi lo kenalan sama cowok di Lovepedia? Lo cerita sama gue?
Iya, ini makanya gue tuh juga mau cerita sama lo. Lo tau gak? Dia tuh baik banget. Terus dia juga romantis banget. So sweet, so sweet gitu. Kan, demen juga kan lo nengok ke dia. Baru sekarang lo itu temen gue yang hits. Iya. Dan gue untungnya tuh dapet kenalan yang baik. Ya udah, makanya lo itu meet up. Apaan sih? Udah, makanya ketemuan aja. Gitu ya. Ya udah deh, gue chat dia kali ya. Hai. Hai juga. Lo tau gak perasaan gue sekarang gimana? Gue kepikiran lo terus. Gimana kalau kita meet up? Kelamaan lu. Balik, enggak. Eh, tuh. Oh my gosh. Pas banget dia ngajak ketemuan duluan. Udah, ya, udah. Jawab aja yes, jangan pakai mikir segala, cepetan. Ya udah. Nanti sore kita ketemuan ya. Tempatnya biar gue kasih tahu nanti. Wake up, gak mungkin The King itu Harry One Direction, gak mungkin. Pas banget nih dia message. Gue pakai topi koboi ya. Sekarang gue udah di taman. Lo di mana? Pakai baju apa? Kata Siska gue gak boleh ngasih tahu gue pakai baju apa. Biar gue bisa lihat orangnya dulu. Gimana ya? Gue pakai baju motif buah cherry. Gue pakai jaket merah. Gue juga udah nyampe. Boy, mana ya? Hah? Itu orang pakai topi cowboy. Kok tahu kalau K-pop? Teng, kemana? Mana cewek jaket merah, baju motif ceri-ceri ya? Gak mungkin. The King gak mungkin setua itu. Dia masih muda, terus ganteng. Apain lo tuh cewek jutek di sini? Kalau ketemu dia pasti ribut nih. Bisa hancur dia rencana gue sama Queen. Mana ya? Kabur, kabur. Itu kan suaranya si Bapau. Enggak mungkin si Bapau ada di sini. Ngapain juga? Ya
Di sini tempat yang pas buat ketemuan. Bagaimanapun dia, gue harus siap ketemu dia. Gue duduk di bangku taman ya. Lo di mana? Bella. Woi! Ah!